Kita ke informasi kuliner, pemirsa. Apa jadinya jika manisnya coklat dipadukan dengan gurihnya daging ayam yang kemudian dibakar di atas pemanggang? Karena aromanya yang menggugah selera, menu kuliner ayam coklat ini menjadi menu favorit salah satu kafe di daerah Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang yang selalu ramai pembeli. Berlokasi di kawasan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, lokasi kuliner ayam bakar coklat ini selalu ramai dikunjungi pembeli. Ayam bakar coklat ini diolah dengan menggunakan bumbu seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jeruk purut, serta bahan utamanya daging ayam yang sudah direbus dan coklat cair. Bumbu yang telah dihaluskan kemudian diaduk dengan coklat cair dan dipanaskan. Selanjutnya, bumbu tersebut dioleskan di atas daging ayam yang dibakar di atas pemanggang. Sensasi dari aroma coklat dan gurihnya daging ayam bakar, serta paduan ulekan sambal hijau dijamin membuat lidah tidak berhenti bergoyang. Rasa manisnya coklat serta pedasnya sambal hijau menyatu dalam gurihnya ayam bakar coklat khas kafe Jati ini. Rasanya unik, coklatnya itu kan kalau kita identiknya coklatnya manis ya, tapi nggak tahu kenapa kalau udah campur sama daging ayam yang ada di sini rasanya gurih-gurih aja. Untuk satu porsinya, menu ayam bakar coklat ini dibanderol seharga Rp15.000 saja. Dalam sehari, menu ayam bakar coklat ini bisa ludes hingga 100 porsi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.